Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini kita akan bahas lagi masalah mesin kompresor yang kompresinya hilang ataupun kompresinya berkurang, teman-teman ya. Dan perlu diketahui juga untuk masalah kompresi ini bisa disebabkan karena ada kotoran di bagian klep ya. Kemudian ada juga masalah di bagian klepnya ya, mungkin udah renggang. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Oke, di sini untuk masalah kompresi yang hilang tekanan, kompresinya kurang kuat ya. Jadi ketika dinyalakan kompresinya hanya keluar sedikit ya di bagian pipa press. Kemudian ini kenapa saya harus membongkar di bagian mesin kompresor seperti ini, karena biar hasilnya itu lebih maksimal, teman-teman ya. Kalau misalkan kita hanya memasukkan cairan bensin atau pertalit atau cairan metil di bagian pipa suctionnya ini nggak efektif. Nanti kita nggak tahu ya apakah di bagian sini yang kotor atau di bagian sini yang kotor atau di bagian klep. Karena kalau misalkan kita masukkan seperti ini, itu nggak nyampe ke bagian klep ya, itu susah karena udah ada kompresinya, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba nyalakan untuk kompresornya. Oke, di sini kompresor sudah nyala, tapi untuk kompresinya di sini ini cukup kecil banget ya. Nah, untuk video sebelumnya udah pernah saya bahas juga cara mengatasi sebuah mesin kompresor yang kompresinya hilang. Nah, itu kebanyakan dari klep sini ya, atau ada kotoran di bagian pipa suctionnya, teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita akan bongkar lagi mesin kompresor ini. Ini mesin kompresor bawaan dari mesin kompresornya kulkas Polytron, teman-teman ya. Kulkas Polytron. Nanti kita akan coba lihat apakah ada kotoran atau enggak ya. Kemudian kita cek juga di bagian klep itu ada apa namanya ya, ada kotoran atau enggak ya. Kemudian untuk memotong ataupun membelah di bagian mesin kompresor, di sini ada juga yang bertanya. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita gerinda di tengah-tengahnya aja. Nah, karena di sini kan ada slup-slupan nanti ya. Jadi nggak nyampe kita potong total nggak, ya. Oke, di sini kita coba langsung aja. Coba kita matikan dan kita akan coba buka di bagian sini dulu ya. Nah, untuk kuncinya di kunci 7 ya, teman-teman ya, kunci 7. Nah, ini kita buka aja. Oke, ini udah sore. Udah sore hari. Oke, kita buka ya, teman-teman. Saya coba perdekat. Wah, ini kotor banget. Kayaknya kotor. Sebentar. Ini saya gini kan. Ya, kotor karat. Sekarang kita buka yang satunya lagi. Aduh. Ini kita ketok. Tuh teman-teman. Kemudian kalian bisa lihat tuh kotorannya. Waduh. Kelihatan nggak? Tuh. Tuh. Nih, ini kadang kalau kotornya seperti ini, kadang kompresinya bisa enak, kadang enggak. Tuh.
Saya angkat coba. Tuh. Tuh. Oke, sekarang kita akan coba buka di bagian klep. Nah, kelihatan ya. Kita buka di bagian klep. Nah, kita kebut. Guys, kita buka. Guys, kita buka. Dunia di mudah-mudahan di bagian klep ini enggak kotor-kotor banget. Oke, udah kita lepas. Wih. Cus. Ya, lumayan kotor ya. Nyeplak. Ini plaki bosku. Duh, itu bosku. Buat kayak gini. Jadi nanti kita bersihkan di bagian klep juga seperti ini. Oh, bentar. Tak cedek ya. Tuh. Nah, ini nih. Ini bagian pipa apa hisapnya juga. Oke, ini cukup dibersihkan saja ya. Kita bersihkan. Kemudian nanti setelah kita bersih baru kita lanjut pemasangan lagi, teman-teman. Oke. Kemudian ini kita ambil. Ini harus kita lepas ya untuk soketan yang ada di dalam tuh. Oh, udah lepas. Tinggal kita angkat. Beres. Tor. Oke, di sini saya bersihkan dulu, teman-teman ya. Oke, di sini udah kita lakukan pembersihan ya untuk di bagian klep, semuanya udah bersih ya. Dan untuk yang bertanya menggunakan apa ya, ini bebas ya, bebas kalian menggunakan pertalit atau bahan apa, cairan apa ya boleh. Intinya itu bersih, teman-teman ya. Oke, sekarang di sini langsung aja kita kita pasang ya. Dan jangan sampai kebalik, teman-teman ya, untuk memasangnya, karena mungkin ada tiga bagian seperti ini, nggak boleh kebalik. Jadi ini harus hati-hati dan pastikan di bagian klep ini ya, di bagian klep ini harus sejajar ya, sama seperti ini. Kadang kemarin yang ada yang bertanya juga, setelah saya bersihkan saya pasang sama aja. Nah, coba kalian cek di bagian klep, katup klep ini nih ya. Oke, sekarang ini kita pasang kembali. Tuh, ini gimana? Nah, ini begini. Kemudian yang satunya lagi.
ya. Tuh. Ada 3 lapis tuh. Oke, di sini saya akan coba jelaskan cara kerja dari mesin kompresor, teman-teman ya. Kenapa bisa menghisap nyebul ya. Jadi ketika ini piston ini dorong. Nah, ini saya coba perjelas saja. Oke, bentar. Saya coba jelaskan. Nah, kan seperti ini ya. Nah, jadi kan kurang dekat. Oke, jadi kan seperti ini. Tuh. Ini kalau kita pasang seperti ini. Nah, jadi dia mendorong. Nah, setelah mendorong dia akan masuk ke bagian sini nih. Ini kan lubang seperti ini, teman-teman. Nah, ada kan ada lubang nih. Tuh. Ini ada lubang, dia masuk. Nah, ketika dia dorong, dia akan menutup ke bagian klep ini. Terus masuknya lewat sini. Terus kebukanya lewat sini. Terus ketika si piston ini dia menghisap, nah dia akan buka nih, pos gitu, tut gitu, tut gitu. Nah ketika menghisap dia baru buka yang di bagian sini. Nah di bagian sini ini buka, jadi seperti itu. Jadi ya muter aja kayak gitu, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba pasang terlebih dahulu. Nanti setelah kita pasang baru nanti kita akan coba tes kembali, teman-teman ya. Oke, di sini udah kita pasang untuk di bagian klep semuanya udah kita pasang, tinggal kita tes ya. Nah, ini kita hidupkan untuk mesin kompresornya. Oke, di sini udah hidup, tinggal kita coba tes. Kemarin ada yang bertanya coba tes menggunakan menggunakan manifold. Kita pasang ini. Lihatkan jarum yang ini. Ini sampai berapa? Kalau misalkan 300 sudah cukup kuat banget ya untuk kulkas satu pintu ini. Ini di 200, untuk di 250. Oke, kita kita matikan. Kenapa kita matikan? Supaya ini enggak berdampak pada mesin kompresor. Nah, ini udah sampai 250, enggak nyampe 300, tapi ini saya yakin kompresinya udah cukup lumayan kuat, teman-teman ya. Dan ini jarang banget saya menggunakan tes menggunakan manifold. Saya biasanya menggunakan tangan aja. Ketika tangan ini saya tekan, saya hidupkan. Ini saya coba hidupkan kembali. Nah, ketika saya tekan seperti ini, ketika saya udah nggak kuat, itu udah cukup lumayan bagus. Meskipun di manifold ini nggak nyampe 300 PSI. Tuh. Saya aja udah nggak kuat. Kuat terus. Nah, jadi untuk kompresor kulkas satu pintu cara ngetesnya kayak gitu. Gak perlu sampai 500 berapa ya, tergantung besarnya dari kompresor juga, shakernya juga ya. Masalah PSI. Oh, udah cukup lumayan. Oke, jadi seperti itu, teman-teman ya. Dan ini ada juga yang bertanya masalah pengelasan nih, sama aja untuk pengelasan, teman-teman ya. Nanti saya akan coba record ya untuk pengelasannya. Ada juga yang bertanya. Oke, jadi udah selesai kita perbaiki masalah kompresi atau kompresor kulkas yang hilang tekanan. Coba kalian bongkar, kalian bersihkan aja ya. Oke, nanti kita akan coba las dulu, teman-teman ya, untuk mesin kompresor, dan nanti kita akan coba aplikasikan ke kulkasnya, teman-teman ya, dan hasilnya seperti apa.